Tik tik. Baterai. Tik. Ini bet. Tik satu dua. Tik satu dua. Jika sudah. Best sama dengan do. Sermon kami persekutuan kaum Bapa di resort dan barat dari Tuhan. Oleh tema Tuhan, biarka pasu-pasu yang long pasat di kami dan sebulan kami marsuo bisa kami muse marsuo di sadari dari Tuhan. Terima kasih ma biarka pasu-pasu mu di sudah ini tinggal nami segala hari langsung di perkara Tuhan langsung ini tiap sudah ini usaha nami. Di nakot mulai memahami partang yang nami dipimpin oleh Tuhan tetap sama Tuhan nama masuk partang yang nami dan nama muka saat sudah memimpin karon oleh Tuhan ya kadangan nami dari perdalanan tu pihak pasat nanti Tuhan Tuhan malam dengan dari perdalanan sehat lalu mulai saya sama dosa pengalaman nami pertama hanya menjadi pas-pas partangnya hanya pasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Para di mendetas nomor 25 ayat sada. Tuh. 35 ayat tadi. Tersurat di Yeremia 37 ayat 1 lalu ayat 9 ngomong mahatana
janji hamumulak ni Yerusalem ke Juda. Dopak na ditahan au di alamani jadi kusema tona na asim siat Tuhan. Naman jadi hot talo dohot na manopa jana na mamayak kotsa di hapayahanna. Hidup ia yobio mahot lau jadi gabi alusat kuma. Yot pagod utuho at kapangalaho na digis-digis jana pahomang roha na suriboto bonobet. Au Tuhan ibatani Israel mandok nagiyot kubuhon ma ang ukota Jerusalem jana isaroso lopus marupak pagasgodang ni Raja Juda tuhon at kabagas na dikotay. Patcuma do niya lokalak pabili. Arana kumna pabahat-bahat bakin dolmadoy lotus gok kotamun. Ima akana kumatehon ibagasan muruk tohot rimas maradokon halahi. Nadarikot be rohak kumidak kotal. Arani akka dolma nadisi nadung mampain jahat. Tapi pas wangot dongse pangalahon kotawan tohot halakna. Marko kudo halahi mangulahi. Lehenot kudo kuhalahi hasonangan tohot hadamean na sumuro. Sonang pailot ku Juda tohot Israel. Jana pasuangot kuhalahi songon di mulana. Yot payasot kuhalahi sian akta dosa nadung dibayang dihalahi kumaranot kunam. Wampuni akta dosa tohot pangalahon dihalahi nasature gabe hamugaan tohot kagudangan ni rohakuma Jerusalem sandok bangso na ditanon gabe mabiar kana mikir kada pasangan au muda di bege halahi tadi sude ade ingganan na hubayan ku halang Jerusalem tohot saringot tu hadamian na uleh ku kotai bela ima sahatna martua do akanong bege hata di bata jana na marmuosi di bagasan rohana. Amin. Sebelum tapi di renungan, kita pernah lima indeks yang bukan dalam tak kolam mandiri nomor tujuh sada ayat sada dua. Sumurung siyang saluhok na roha ng mga ramuti at iati do pikiran mulu di bagasan Kristo Jesus Tuhan kayo. Amen.
berita nauli di bagasan pertanyaan atau sermota sedarion di mana tersurat di Matius. Matius 28 ayat 19 lalu tu ayat 20 sonoma hatana. Jadi kehema hamu tu si jadi kehema hamu tu sude bangso ben hamu ma halahi jadi halak na manghutton au di hamu ma halahi di bagasan goarni di bata ama goarni anak na goarni anak dohot goarni ton di purbadia lain ajari hamu ma halahi acoburju mangoloi sude na huparet tahun tuhamu botokon munu ma au ma tetong tak dohot hamu lupus tu kasidungan ni tanon ima sahakna. Ta'amang dohot inang yang hadir di tengah kesel persemuan non sebenarnya tema na hubuat di bagasan fikion ima na berkaitan turen setra di KPA memang dasar nas yang Matius 28 non ima renstra membahas terhitu gerakan 117 sian 27 rencana strategis di KPA adong sada rencana strategis nomor goar gerakan 117 ahado gerakan 117 gerakan 117 ialah setiap satu jemaat membawa satu orang dalam tujuh hari. Jadi ini yang menjadi program di KPA. Satu orang membawa satu orang dalam tujuh hari. Tujuannya ialah dalam rangka meningkatkan kuantitas jemaat di KPA. Supaya banyak. Ini yang menjadi pergumulan di KPA. Supaya semakin banyak. Mengapa? Tentu kita harus melihat kondisi GKPA saat ini. Gerakan ini ditetapkan sebagai rencana strategi 2021-2026 dengan pertimbangan kondisi GKPA. Berdasarkan fakta di lapangan, sejak mandirinya HKBPA, dibaca GKPA dari HKBP 26 Oktober 1975, pertumbuhan GKPA mengalami stagnan, artinya tidak maju, tidak mundur. Nah, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan warga jemaat GKPA sejak 1975 sampai 2019. Lalu nanti kita bisa saja sampaikan sampai 2021. Nah, pertumbuhan pesat GKPA dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat angka ini, grafik ini, nah sejak mandiri 1975 kita berada di 10.000 jemaat jiwa 10.000. Lalu dia mengalami kenaikan yang pesat ini sampai tahun 1995. Jemaat kita mencapai 27.000. Tetapi sejak 1995 sampai sekarang, grafiknya dia mendatar. Ini tidak begitu signifikan bertambah. Lalu pada tahun 2019, dia 119 orang. Kalau kita lihat data sekarang, GKPA, tahun di almanak GKPA tahun 2022, kita ada sekitar 29.000. 29.000 itu. 29.900 nanti kita ada datanya itu. Nah itu. Jadi inilah pergumulan kita. Ini sejak 1995 sampai 2019 kita inilah yang disebut dengan tadi stagnan. Tidak maju, tidak mundur. Melihat kondisi inilah maka salah satu program untuk meningkatkan kembali dia melonjak lagi ialah 117. Jadi satu orang atau satu jemaat membawa satu orang dalam tujuh hari, berarti satu minggu. Jadi ini usaha kita. Kalau tidak, maka GKPA tidak bisa bertambah atau tidak
bisa unggul. Inilah yang mendasari program itu. Nah, kalau kita lihat tadi data-data tadi, maka sejak 1975 sampai 1995, GKPA bertumbuh itu 700%. Dari 10.000 ke 27.000. Meningkat 700%. Lalu peningkatan itu per tahun sekitar 35,4% per tahun. Nah, jadi kalau dirata-ratakan, maka dia hampir 13,5% pertumbuhan jemaat itu per tahun. Nah, baru kemudian pembangunan rumah resort atau rumah setok itu dari 1975 kita masih memiliki 6 apa namanya rumah satu rumah dinas. Tapi sejak 1995 kita memiliki 21 rumah resort. Artinya pertumbuhan rumah resort itu mencapai 21% per tahun. Nah, sekarang semua resort-resort sudah ada rumah dinas. Tidak ada lagi yang belum ada. Kecuali yang baru ya, yang baru. Tapi yang baru tuh sekarang saya lihat sudah ada rumah resort. Berarti fokus kita sekarang bukan lagi fisik. Fokus kita sekarang ialah orang. Tidak ada orang di gereja. Misalnya ini di KPA Binji ini besar. Tapi tidak ada orang yang duduk di bangku-bangku. Ini kan tantangan kita. Bagaimana supaya jemaat di KPA Binji ini bertambah orang? Ini menjadi gerakan kita supaya unggul. Nah, hal tersebut menunjukkan betapa besar dan tingginya semangat gotong royong waktu itu ya. Mengapa terjadi 700% tadi ini? Itu karena ada gotong royong. Karena ada kemandirian dan swadaya warga gereja. Dari kota subsidi ke desa. Dari Medan bantu yang di desa. Dari Jakarta bantu yang di desa. Sekarang bisa terbalik dari desa membantu kota. Ini bisa fakta seperti itu. Kalau tidak ada lagi nanti gotong royong. Makanya gotong royong ini kita terjemahkan dalam visi kita menjadi kebersamaan. Ini kita terjemahkan. Gotong royong itu kebersamaan. Makanya visi kita ialah menjadi unggul dalam kebersamaan. Nah, tadi ini saya katakan dari 75 kita 6 resort. 2019 kita 31 resort, sekarang kita 34 resort. Ini perkembangan secara angka. Lalu ada 4 distrik. Nah, dari grafik tadi, maka kita melihat data secara signifikan kita naik pada tahun 1975-1990. Signifikan. Tetapi mendatar atau stagnan 1995-2019. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya ada di kita. Nah, lalu solusinya bagaimana? Dibuatlah rencana strategis. 1-1-7. Nah, sekarang kita mencari cara meningkatkan kembali. Maka salah satu cara ialah gerakan 1-1. Apakah ini sudah ada? Belum. Ini sekarang malam ini kita sedang bincang ini. Bagaimana gerakan 1-1-7 ini kita kerjakan? Ini belum ada. Ini. Masih mimpi ini. Bagaimana supaya nanti kaum ama memberi pikirannya supaya gerakan 1-1-7 ini ada di GKPA. Ini mencari rencana strategis yang belum terwujud. Kita harus wujudkan. Inilah malam ini kita coba berpikir bersama untuk gerakan 1-1-7. Mengapa? Karena kalau kita lihat tabel pertumbuhan gereja, siklus lembaga yang hidup, kalau dia sudah bertumbuh, maka dia akan aman. Lalu kalau dia tidak bertumbuh lagi, maka dia akan mengalami decline, penurunan, tutup. Jadi bisa GKPA tutup. Jadi, di mana ada pernah gereja tutup? Pernah. Kalau kita sekarang pergi ke Turki, 7 jemaat, Smyrna, Efesus, ini semua nggak ada lagi. Kenang, nggak ada lagi di Turki. Tutup. Kita pun nanti, kalau kita nanti ada gerakan 1-1-7 ini, bisa tutup. Bisa nanti para sorat, sekarang kan 4 kata. Kalau tidak ada lagi gerakan kita menambah, itu. Nah, kalau misalnya di Medan Barat saja lah kita ambil contoh.
Kalau lansia itu kor, habis itu gereja di depan. Karena tidak ada lagi pertambahan. Tetapi kalau, sambil contoh lagi di penjernihan, kalau lansia kor, kursi itu kosong. Berarti tinggal tunggu kalender. Habis itu satu, pertambahan masuk tidak ada. Tapi keluar pasti mati. Tapi masuk tidak pasti. Karena banyak anak sintua menikah, bukan di GKPA. Pergi ke gereja lagi. Bagaimana ini? Ini yang menjadi tantangan. Jadi di sini dia. Maka kita harus berjuang supaya jangan decline. Maka gerakan 117 ini perlu supaya apa? Supaya growth. Supaya gereja kita bertumbuh. Ini kalau kita lihat almanak, terus-menerus itu hanya 29.000. Tidak bisa sampai 30.000, 30.000, 32.000. Sementara gereja yang baru lihat di bawah kita, itu GKPPD, sekarang itu sudah 35.000 mereka. Disalib kita sekarang. GKPPD. Nah mungkin karena, mungkin biasa faktor lain ya, karena mereka basicnya sudah banyak. Kita kan sedikit. Sudah Angkola, dari Papua Selatan, dia merantau ke kota, dia tidak GKPA. GKPA tidak pilihan. Karena apa? Di Angkola dia HKBP. Di Angkola dia GKPI. Di Angkola dia GBI. Bukan GKPA. Jadi tantangan kita berat. Bagaimana kita mengajak orang ke GKPA? Nah makanya kita harus unggul. Kalau tidak unggul melayani, kita tidak bisa menarik orang ke GKPA. Nah sekarang kita lihatlah program ini yang dimuat dalam renstra kita di GKPA. Ini dia programnya. Kode programnya nomor 18. Nama programnya gerakan 117. Lalu acuannya ialah penguatan kebersamaan dan kerukunan atau reformasi. Latar belakangnya karena GKPA mengalami pertumbuhan jemaat dan stagnan dua dekade terakhir. Karena GKPA perlu bertumbuh secara kuantitas. Lalu kalau ini dilaksanakan, apa yang terjadi? GKPA bertumbuh, berkembang. Itulah dampaknya, outcome, bertumbuh, berkembang. Lalu dampaknya bagi masyarakat apa? Kalau sudah semakin banyak GKPA ada di mana-mana, berarti GKPA dikenal masyarakat. Ini bagaimana GKPA dikenal masyarakat? Karena tidak hadir di mana-mana. Di kota-kota besar aja, di provinsi-provinsi Indonesia tidak hadir. Jangankan ke provinsi, dekat ke Tarutung pun tidak ada GKPA. Itu jadi ini kan tantangan kita. Nah, indikatornya ini berhasil ialah setiap tahun GKPA harus tambah 10%. Tadi kalau di awal-awal 13,5% kita bertumbuh. Ini 10% target. Nah, kalau 10% targetnya setiap tahun, kita sekarang ada 29.788 orang. Dikali 10%, maka setiap tahun harus tambah jemaat GKPA 2.978 orang. Mama orang mati. Berkurang dong terjadi. Belum bertambah. Mau dong. Paling bertambah karena pernikahan. Atau bertambah karena lahir. Tubuh anak kota. Mau putra. Tambah. Menikah. Tambah satu. Tapi kalau bertumbuh karena kita membawa orang ke GKPA, jarang. Maka inilah rencana strategis supaya GKPA ini makin bertumbuh. Nah pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana caranya? Nah, ini kan masih diskusi kita malam ini. Ini hanya usulan saya, bukan jadi program Pak Kumati. Tidak. Hanya saya memberi inspirasi untuk kita diskusikan malam ini. Pertama, bentuklah tim. Karena memang itu disampaikan di renstra ini. Langkah-langkah ialah mengangkat tim. Harus segera diangkat tim ini. Ini sekarang sudah bulan 5. Tinggal 6, 7, 8. 3 bulan lagi. Tim ini harus ada. Supaya gerakan ini ada. Jadi tim itu di mana? Karena ini renstra GKPA. Maka tim itu harus ada di setiap lini GKPA. Ada di perlagutan. Ada di resort. Ada di distrik dan pusat. Jadi tim ini harus ada di setiap lini.
supaya kita membicarakan bagaimana ini sama-sama bijun. Bagaimana caranya? Lalu nanti ada buku-buku, ada buku panduan, ada buket atau apa dan sebagainya. Supaya gerakan ini ada. Kedua, harus kita mendefinisikan ulang arti dan makna pemimpin dan kepemimpinan GKPA. Mungkin selama ini kita berpikir pemimpin GKPA itu ialah orang yang duduk pada posisi atau otoritas. Misalnya Ekorus Sekjen, Kepala Biro, Pareses, Tentara Sot, Guru Perlakutan. Nah mereka lah pemimpin GKPA. Sehingga ketika program ini kita baca, ini bukan bagianku. Bagian mereka itu. Nah itu karena cara berpikir kita, paradigma kita, pemimpin GKPA itu ialah orang-orang yang punya posisi. Punya tanggung jawab. Nah sementara menurut Walter Wright, kalau hanya pemimpin itu sebagai orang yang memegang otoritas, itu sedikit menjadi orang pemimpin. Sedikit orang Kristen yang menjadi pemimpin. Sedikit. Dikikapnya hitung jari lah. Eporus, sekian 2. Kepala Biro, 4, 6. Pareses, 4, 10. Pendeterasot, 34. Berarti 44 orang. Sedikit kan pemimpin GKPA. Makanya Walter mengatakan pemimpin itu bukan orang yang menduduki posisi, tetapi siapa? Pemimpin itu adalah setiap orang yang masuk ke dalam hubungan, ya, masuk ke dalam hubungan dengan orang lain untuk apa? Mempengaruhi perilaku, nilai-nilai atau sikap mereka. Lalu mereka memasukkan ide-ide mereka, memasukkan pikiran-pikiran mereka, masuk dalam hubungan relasional, sehingga menggaungkan visi-misi GKPA, menggaungkan gerakan 117, menurut Walter, itulah yang disebut dengan pemimpin Kristen. Berarti, kalau itu definisinya, maka kepemimpinan itu ialah sebuah hubungan, bukan posisi. Jadi hubungan saya kepada orang, lalu ketika saya memiliki hubungan secara rasional, saya memengaruhi pikirannya, perilakunya, tindakannya, ayo teman-teman, ayo ke gereja GKPA, unggul melayani dalam kebersamaan, pengaruhi mereka, pengaruhi, berikan ide-ide bahwa GKPA ini harus bertumbuh, bakar semangatnya, maka terjadilah pemimpin yang memengaruhi. Jadi bukan hanya orang yang duduk dalam otoritas atau posisi, maka pemimpin GKPA siapa? Semua kaum bapak GKPA ini. Jadi pemimpin GKPA itu semua kaum bapak GKPA. Semua warga jemaat GKPA yang memiliki hubungan relasional, yang mampu memengaruhi perilaku nilai-nilai dan sikap orang untuk menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Lalu pengaruhi orang supaya datang ke GKPA beribadah. GKPA itu enak beribadah. Pengkhotbahnya bagus-bagus. Liturginya bagus-bagus. Ada model A, model B, model C. Kita jual lah GKPA kita ini. Berilah jualan-jualan yang memang menarik. Sehingga orang lain bisa masuk. Nah ini dia. Berarti pemimpin GKPA bukanlah orang yang memimpin atau posisi otoritas. Pemimpin GKPA ialah orang yang mampu masuk ke dalam hubungan dengan orang lain untuk mempengaruhi perilaku, nilai-nilai atau sikap mereka. Itu berarti kaum ama atau kaum bapak GKPA adalah pemimpin. Pengaruhilah istri kita, pengaruhilah anak-anak kita, pengaruhilah orang-orang yang tinggal di rumah kita, pengaruhilah tetangga, pengaruhilah teman-teman sekantor, di kantor. Jemaat mana, di mana beribadah setiap minggu. Saya di, enggak jelas, enggak tahu aku di gereja mana. Itu masuk kita. Kami punya gereja di GKPA, Jalan Ikan Hiu. Wah kan, dekat itu, di depannya GKPA itu. Tapi GKPA di depannya, ayo GKPA. Minggu depan jumpa ya. Minta nomor kontaknya. Nah, itu, supaya orang tambah. Kalau tidak, enggak tambah-tambah ini, jemaat ini. Jemaat kita nanti, almanak tahun 2023, tetap 29.789. Padahal setiap tahun ada pendataan kan? Tapi apa tujuan pendataan itu enggak tahu gitu. Apakah dalam rangka melihat kuantitas
atau sedang mendata potensi kita, atau hanya merekam saja. Nah, ini persoalannya. Jadi kita harus punya tujuan. Jangan hanya meminta data, tapi tidak ada follow up untuk apa. Nah, ini yang disebut dengan pemimpin yang memengaruhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya? Harus ada kunjungan rumah tangga. Ini yang hilang. Sel sorge. Sel sorge ini hilang dari kita sekarang. Dulu, sel sorge ini dikerjakan. Sel sorge adalah kunjungan rumah tangga di mana setiap pendeta atau sintua pergi ke jemaat-jemaat. Kalau khotbah dari sini setiap minggu, itu jemaat itu belum penuh imannya, belum penuh firman Tuhan. Maka perlu kunjungan rumah tangga memenuhi gelas-gelas yang belum berisi. Kalau berkhotbah itu harus itu tidak penuh gelasnya. Tapi ketika datang ke rumah tangga, dipenuhi gelasnya, penuhi rohnya. Maka kalau rohnya sudah penuh, tak usah dipanggil ke GPA, minggu depannya datang ke GPA itu. Kalau sudah kita kunjungi. Maka nanti perlu penjadwalan ini, membuat daftar kunjungan keluarga jemaat. Minggu depan kita akan mengunjungi keluarga si Borg, si Pohan, keluarga Harahap, keluarga Simanjuntak. Nah, didoakan di sini. Bapak dalam sorga, minggu depan kami akan mengunjungi tiga jemaat. Keluarga Pohan, keluarga Harahap, keluarga Simanjuntak. Berkatilah tim kunjungan. Jadi jemaat yang hadir di sini, wah, nanti datang ini di rumah kita. Siap-siap. Jadi ada gerakan pembaruan. Gerakan yang membakar semangat kita bersama untuk menuju gereja kumpul melayani. Jadi daftarnya ada. Kalau jemaat di GPA Binjai ini sekarang ada 60 kakak misalnya. Iya, dijadwal. Kalau 60 kakak berapa bulan? Habis itu kan tujuan. Ulangi lagi. Istirahat dulu misalnya 1 bulan, 2 bulan. Ulangi lagi tujuan. Pasti jemaat-jemaat yang selama ini tertidur, tanpa disuruh datang ke GPA pun dia akan masuk. Datang kembali. Keempat, dia membuat buku panduan dan brosur. Ini tim itu. Di sini akan dibahas nanti secara teologis apa itu gerakan satu-satu. Lalu bagaimana teknisnya. Bagaimana buku panduannya. Ada juklak. Ini dibahas. Supaya jadi. Lalu yang terakhir perlu adanya sosialisasi dan implementasi. Sebaik apapun gerakan satu-satu ini. Kalau tidak disosialisasi, tidak dilaksanakan dan diimplementasikan, tapi sama saja lagi. Nanti 2023 tetap nanti kita 29.789 orang. Jadi ini copy paste. Jadi kita tidak tahu. Makanya nanti jemaat kita yang ada di Medan ini, kaum bapak di data. Supaya tahu kita bagaimana pertumbuhan kaum bapak. Di resort ini, atau di perlengkapan itu. Nah, demikianlah, ini hanya menggelitik saja ini, apa namanya, kemantik diskusi kita, bagaimana mencapai gerakan 1-1-7 menuju gereja yang unggul melayani dan bersama. Demikian dari saya, Tuhan Ketua Suri. Ya, terima kasih buat Amang sudah menyampaikan renungan buat kita atau diskusi ya, bahan diskusi buat kita malam hari ini. Buat Amang PKB, saya persilahkan kalau ada yang mau merespon, mau memberikan masukan, atau mau mempertanyakan, kita buka diskusi untuk malam hari ini. Ada, Mak? Ya, silakan. Tadi Amang mengatakan bahwa pemimpin itu mendefinisikan ulang pemimpinan. Memang betul kalau secara paradigma orang atau pengertian awam pemimpin itu kalau pemerintahan ya presiden, wakil sampai kecamatan lurah atau RT. Nah, jadi kalau gereja kata Amang tadi mendefinisikan ulang harus atau membuat pengertian yang baru terhadap pemimpin. Masalahnya yang menghilang tadi menyebut worker bahwa pemimpin itu adalah influencer atau orang yang berpengaruh. Nah, jadi paradigmanya harus diubah bahwa pemimpin itu adalah orang yang berpengaruh dan masuk ke dalam orang yang berpengaruh sehingga
ide-ide dia diikuti dan dia mau mengikuti. Masalahnya apakah kemungkinan mobil seperti itu untuk menunjukkan bahwa kemungkinan seperti itu bisakah di KPA? Sementara kepemimpinan yang influencer itu, yang mempengaruhi itu, akan dikotomi oleh pemimpin yang paradigma yang awam tadi. Artinya, kepemimpinan orang-orang yang mau mempengaruhi akan ditekan oleh kepemimpinan yang ada sekarang ini. Bagaimana solusinya, Mak? Apakah kepemimpinan yang seperti Amang katakan tadi, kepemimpinan itulah yang benar, bagaimana tindak lanjutnya agar kepemimpinan yang paradigma yang lama ini tidak mempotongi atau tidak mempengaruhi cara gerak atau apa fungsi kepemimpinan itu tadi secara struktur? Apakah itu bisa kita terima? Istilahnya kalau ada misalnya di tingkat PRD ini yang seseorang yang psikologinya kuat mempengaruhi orang lain yang dimaafkan di gereja, apakah dia lihat? Terus kepemimpinan parlamenter itu dikemanakan, Mak? Kalau dia lihat nanti ada 2-3 orang itu, apakah nanti jadinya kepemimpinan yang struktur itu akan menjadi 5? Kira-kira gitu. Oke. Baik, terima kasih atas responnya, Amang Situa Lubis. Kalau kepemimpinan struktural, itu biasanya dalam dominansi mereka mengambil keputusan. Mengambil keputusan, biasanya mereka lah itu struktur mengambil kebijakan, keputusan, mengambil hal-hal yang berkaitan dengan organisasi mereka. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini ialah bagaimana supaya jangan diserahkan kepada pemimpin itu semua program misalnya 117 ini tadi kan, tetapi kita ini semua adalah juga pemimpin yang bukan pada posisi otoritas. Bukan pemimpin dalam arti struktur tadi. Tapi kita pemimpin dalam definisi baru, apa itu pemimpin yang mampu masuk kepada seseorang secara hubungan relasional untuk memengaruhi dia, untuk memberikan nilai-nilai baru kepadanya, untuk memberikan pemahaman baru baginya supaya mengikuti kita. Ini influencer, betul. Sehingga kepemimpinan kita bukan lagi sebagai kepemimpinan otoritas otoritas atau struktural, sehingga program ini tidak akan kita serahkan kepada mereka, tapi program ini menjadi bagian kita bersama sebagai pemimpin yang dalam arti definisi baru tadi, paradigma baru. Pemimpin itu bukan lagi otoritas tadi, tapi kita sudah menjadi pemimpin yang relasional, yang mampu memberikan pengaruh secara perilaku, nilai, atau sikap mereka. Lalu kedua, pemimpin struktural dan pemimpin relasional kita ini menjadi sebuah pelayanan yang unggul dalam kebersamaan. Nah, kalau kita serahkan nanti ini, program 117 ini kepada pemimpin struktural, jumlahnya tadi 44 orang. Maka program ini tidak akan tercapai. Tetapi kalau ini diserahkan kepada kita kaum Bapak sebagai pemimpin atau semua warga jemaat GKPA sebagai pemimpin yang mampu memengaruhi orang lain secara rasional, memberikan nilai-nilai, ide-ide, mari Amang Inang, GKPA itu bla 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 bla, enak di situ beribadah, beli GKPA itu begini-begini. Lalu mereka tertarik, oh iya, hebat juga GKPA ini ya. Jam berapa Mas Omang? Itu kan sudah terpengaruh. Itulah kita, posisi kita, kepemimpinan kita bukan kepemimpinan otoritas tadi. Tapi kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang relasional. Kita masuk kepada mereka, lalu mempengaruhi mereka. Nah, jemaat GKPA kan sering begini, sudah ngobrol lama, tapi tidak pernah berbicara tentang program GKPA. Yang lama kita bicarakan ialah perbedaan kan. Ini gimana situ, ini gimana penditai. Semua kan. Lu molot lu hita mak katai perbedaan daripada mak katai program GKPA na unggulo. Gitu. Jadi auranya negatif.
Jadi jo roma hal tu kape au nak kiri sini marbada ibu si cerita si tu begini nak kim marbada itu kerja jenis lain dia dong berau tu kape au. Tengku cari tota na enak yo kape au itu wah sedang sekarang bikin bikin umpi melayan dalam kebersamaan. Kalau kami di kape au binje ini setiap pulang gereja wah masih ada di sini cerita cerita. Wah makan lapet lagi kami misalnya wah enak itu kan. Kita masih makan lapet wah di binje ini namanya kan. Itu apa yang unggul kita tampilkan kepada orang supaya datang ke gereja kita. Jadi itu memang jadi tidak ada dikotomi. Tidak ada. Saya katakan tadi pemimpin otoritas itu fungsi mereka secara struktur akan mengambil kebijakan. Diputus koma renstra GKP to eksekusinya ya. Bukan hanya mereka. Tapi kita warga jemaat ini adalah pemimpin relasional. Acogol do nama programmu. Kalau tidak nanti enggak gun. Toy mak tu pesak lebih buruk sih tu pereja sinna tu dah tahu ini terjadi ni. Karena saotik pemimpin itu kalau definisi otoritas sedikit. Kalau mereka yang mempengaruhi semua nanti enggak sempat waktunya. Tetapi kalau kita semua pemimpin relasional mempengaruhi semua jemaat yang lain, tercapailah program ini. Begitu mang ya. Atau orang lebih harap penjelasan kurang pas. Ada gini mak, memang harapan kita seperti itu, bisa tahun berapa lah rata-rata menjadi influencer atau yang mempengaruhi. Tapi kalau saya pandang dalam zaman sekarang, kaum bapak ini tidak bisa mempengaruhi, justru dia yang mempengaruhi. Artinya, untuk mengajak untuk sebagai apa, harus ada seseorang untuk menggugurkan sorot. Sian 10 ama, satu ngaruh yang bisa mempengaruhi. Makanan bersaja kita mau dinon. Kalau mau memotivasi, seorang yang mempengaruhi itu tadi. Terus harus ada motivasinya. Kalau nggak ada motivasinya, dia akan gagal untuk sebagai influencer. Nah makanya di program ini ada ini emang pelatihan dan workshop itu dilatih mana akhir kita amahon dia aduh itu kebe influencer untuk gerakan 117 dia cara ahi mana tebaik pelatihan tebaik workshop tebaik mana pelatihan dia aduh mudah bersuruh alat dia ada cara memengaruh latihan orang sama orang saya mereka aduh mereka on ini yang gereja muda he hari minggu setiap hari minggu dia aduh pisau ini mau dah ni, ada orang berjalan lagi lain, kan? Latihan, simulasi, bagaimana caranya mempengaruhi orang, kan? Nah itu kita undang nanti orang yang melatih kita. Jadi begitu omongnya, bagaimana caranya supaya yang dari 10 tadi 10-nya orang yang dipengaruhi, yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Jadi harus ada latihannya. Oke. Kita ada tambahan, saya memang pada terasot. Tadi kan dasarnya Matius 28. Jadi kan gerakan sangat sedikit. Matius 28 itu perintah. Injil. Kalau gerakan satu-satu itu perlu juga ditambah nilai perintah itu ke dalam. Sehingga ini bukan hal yang biasa-biasa aja. Ya. Bahwa ini perintah yang disampaikan kepada makna itu perlu kita masukkan tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua nilai-nilai yang dimaksud tadi ada beberapa juga yang perlu dimasukkan nanti apakah dalam mutek atau dalam brosur atau apa yang konsep apa yang infra kita. Yang pertama bahwa dalam kaitan pemahaman perintah
Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu kuasa sudah diberikan kepada itu awal ya mendahului perintah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah itu jangan lupa melakukannya dengan ada kuasa pada Yesus pada saat itu. Ya. Jadi jangan lupa, jangan nanti mengandalkan diri sendiri waktu melaksanakan itu. Ya. Ada itu, ada jaminan. Makanya jangan ragu, keyakinan itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tujuan ini menjadikan semua bangsa menjadi murid. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan apa kalimat berikutnya, baptis dan apa ajar dan sebagainya, bahwa dalam pengertian menjadi murid, kita akan menemukan rupanya satu-satu itu bukan penekanan kuantitas saja, ada makna kualitas. Jadi sudah kita singgung, perlu belajar bagaimana berkomunikasi, percakapan dalam pemaparan registran ada tersirat di dalamnya bahwa baik kepada orang yang melaksanakan satu-satu itu maupun hasil dari satu-satu itu kualitasnya ada, ya. Nah, jadi menjadi bukan hanya sekedar murid begitu-begitu aja, tapi itu murid yang melakukan apa yang dikatakan guru. Nah, ini kualitas, ya, memang tak diperankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan agarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Nah, ini memuat arti ya, untuk pemahaman kita nanti. Isi daripada berita satu-satu itu yang disampaikan itu dalam koridor isi yang disampaikan oleh dogma atau pengajaran. Man, jangan yang lain-lain. Di sini ada yang diperintahkan, ajarkan. Itu di bariskan. Nah, yang pertama tadi ada hubungannya juga dengan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia, ya. Jadi menekan itu waktu melaksanakan gerakan satu-satu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mungkin angka ini dari pengertian apa di sini jemaat kan gitu kan jemaat apa satu jemaat membawa satu dalam tujuan jemaat itu warga jemaat atau klik ya. Nah, ini nanti kalau itu jemaat artinya warga gereja itu nggak usah 29.000 jiwa itu ya. Saya kalikan 22.000 aja jiwa itu. 52.000 lah satu itu. Jadi 52.000 kali 20.000 satu tahun harus ada 1.400.000 orang. Itu angka itu jauh lebih 29.000 ini yang 40 sekian tahun ini. Nah, kalau kita memahami jemaat yang dituliskan tadi itu 1.17 jemaat per jiwa. Berarti bukan 10% lagi, Bang. Justru beribu persen. Dari, karena pertamanya dari 1 juta, 1 tahun. Apa 1 juta kita buat? Kalau dari perkalian. Nah, kalau jemaat diartikan gereja itu, gereja ya, misalnya GKPN itu bilang, satu gereja GKPN itu membawa satu untuk 3 hari. Kalau itu kita kalkulasikan 144 jemaat gereja kita, itu diartikan seperti itu,
Kalau itu 164, kali 52 ribu satu tahun, itu 8.528 jiwa yang datang. Pertambahan. Nah, itu lebih mungkin ke 10% itu, bahkan lebih. Nah, artinya ini juga perlu supaya jelas mana itu maksudnya. Ya. Nah, apakah jemaat itu per jiwa atau jemaat per gereja? Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kita perlu strategi. Tadi kan sudah ada empat ya, ditawarkan. Tentu kita perlu mencari strategi-strategi yang lain, itulah ya, untuk menunjukkan keputusan itu. Termasuk dari pemahaman awal tadi, bahwa ada kuasa, ada penyertaan, perlu juga itu tim luar dibentuk. Ya, tim luar dibentuk untuk melaksanakan satu-satu tujuh. Sehingga itu terus dibentuk. Bahkan, tim satu-satu tujuh itu juga harus hidup di dalam doa dan ketergantungan kepada Yesus. Bagaimana merumuskan itu nanti dalam prakteknya, silakan. Ya. Nah, yang berikut, yang disampaikan sama pemerintah tadi, itu dalam kaitan mensukseskan satu-satu tujuh. Dalam kaitan mensukseskan satu-satu tujuh, salah satu caranya adalah merumuskan dan menetapkan makna pemimpin itu di dalam kebijakan. Jadi yang mau ditekankan di situ, peranan kaum bapak itu penting dalam gerakan kerja. Ya, kita mau tanamkan itu supaya memang kaum bapak ini lihat ini sebagai bagian dari dirinya ya. Nah, bagaimana supaya anak itu bisa melaksanakan gerakan kerja bukan makna pemimpin semua itu? Ya, memang secara organisasi ada makna pemimpin gereja. Ya. Jadi ini strategi mau menekankan itu sehingga di kalangan anak ada terwujud makna kita. Saya akan coba melakukan itu bagaimana itu dapat kepada lain dan sebagainya. Jadi bukan overall maksudnya. Kira-kira itu memang dari kami tambahan itu. Ya. Tambahan memang perlu tanggap tidak perlu ya? Tidak perlu, masukkan lagi. Nggak mau catat menekin. Ya, ada yang lupa emang. Siap kita, tanggapan atau ada yang mau dipertanyakan? Pas? Tadi berpas. Ya, sudah bisa jadi pemimpin ya. Ya. Oke. Mas tanya yang menitak. Kita berdoa. Terima kasih Ma Tuhan, Ake Madung Siduk kami membahas yang hatamu, Dohot mendalami gerakan 117 di program GKPA. Masuk pasu mahami akka amani perlegu tamu, Resot, Madung di bidang baraton, Ake lebih pemimpin yang mempengaruhi kami, Sian akka pengalaho, pakatayon, pembinaan nami, wakadungan nami, baik untuk teman-teman keluarga, gereja, masyarakat, Ake bisa membuat sadenari halak, Rot perlegu tamu. Sian akka lingkungan keluarga, lingkungan tetangga masyarakat, dukungan serta perkerjaan. Pamaloh kami Tuhan, lahu membagasi tugas perintah menung di pesakmu, menghite-hite penulis Matius. Cekai kami seluruh tanah om, lahu mengajar, mengalehen akka poda senhatamu. Cumis kami Tuhan, manambai akkena persaya, naro marsumbaho itungatongan di perlebutan mon. Tungbai mahami gebe ama na burju, ama pemimpin membuat pengaruh mendengar sudah humaliang acumur tambah ruas di perlagutanmu di GKPA baik secara anggota kualitas dan kuantitas. Tung pasu-pasu kami mengerti apa mon untuk mengunjungi di gunung segenap hari mahir Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Terima kasih, Mak, di renungan untuk pasah kita non. Di macarata peradima indeta senior sadar. Kapten Doma, asini rohani Jehova ido. Sebelum doa syafaat, kita akan dong sedang yang penuh tak. Umum mak teh. Tuhan bertanya yang lain. Terima kasih Pak Tuhan. Tapi nggak ada apa-apa.
Amin. Amin. Kita hari lima indeta, saya nomor 112, ayat saya ada hod, nama hud, semua apa lagu kau tak? Tuhan kan sujud Allah Dira silen Tuhado silen Tuhan kita nada kono nari lumai usia lihasila nado lihasila yang mahita. Terima kasih ma Tuhan, kemudian cipu kami satu tahun persembahan ama nasar sot di barat. Pasu mahami linggo di bosok pion di membigi jemi tenaga enggan. Laho mempuhok kami kerja johon dan strategi gerakan satu satu. Pasu mahami di laho mengujak kapar semua kami waka yang nama ihut di bulan negeri roh. Aku bisa merdaran di bawah sentuh roha. Dan luaskan Tuhan membeta-betaya ka amani perlebutanmu secara soton. Aku merubahat hami Tuhan roh menangguh katamu, mergurusin hatamu. Aku jadi murtamba terbini Tuhan nami, aku seteran nami terbini Tuhan tamu. Aku terpasu-pasu nami. Pasu-pasu mempengurus, langsung ini menangguh perlebutan sot, menangguhun resoton, baik secara resot, secara amar resot, pasu-pasu ma. Aku merdalam di bawah sejuk roha sudut program, dan membayar hami membuat kasangnya pun dibuarmu. Tiba sempurna Tuhan, terima kasih Tuhan nama yang kini kapur hani. Dia perlagutanmu di kapal di John. Mengarian perlagutan mon tapi dengan nami merlagut. Memikiri akan dari kot di tengah-tengah ini persekutuan kaum bapa esok dengan barat. Sepasu perlagutanmu, yuk sudah akan perhubasnya. Jadi saya Tuhan, buatkan ke orang pe yang buka rohnya lagi. Mengarian bagas doromon dengan nami merlagut di persekutuan ama. Masupasu mahau naruk kami palagu. Aku bisa Tuhan hanya berguna honon. Laho pahim bakon harajaanmu. Itu ngatongan di perlagutan mon. Doho di sini bangso. Masupasu mahau nami iba sembunon. Istirahat nami. Asumar dapetan gugun yang baru hami. Mengulai. Doho menguluti karja nami. Dua recu gugun. Atung amat yang nami Tuhan. Jagit jana ulu ima. Kami sembahon. Orang mengasau Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak. Kita menekani yang hatu baktai. Alia manami di benua ginjang, berbadia maguarmu, roma harajaanmu, tulus merahamu, song di benua ginjang, song di musedi tamakwa. Lehen madihamu panganami dan aris larion, sesa madosa nami, song hanya menyesa,
dosa yang dengan mami nomor dosa di ham. Yang memasuk kami kebebasan pendugaan. Yang kedua mami serta ngagui. Yang hono pun harajaan. Untuk buat dosa ngapan seluruh indukna. Amin. Asmi rohan Tuhan ke Yesus Kristus. Tolong setia yang dibata ama. Yang pasal utun di kubah dia ma. Masuk-masuk hamu orang yang roh di seluruh indukna. Amin. Amin. Sama Juin. Terima kasih, Mak. Sangat lima saat di ibadah worship Natal di Pemimpin. Pas saat nutupin urus.